Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at my channel at DDP's Gaming. Now we can try play game Rust Rally 3. Okay, teman-teman, sebagai bentuk apresiasi kepada developer, kita akan menggunakan versi lisensi resmi teman-teman ya. Okay, ini sudah dapat. Kita akan download gamenya, itu sekitar 128 MB teman-teman, dan ini sudah versi update di 11 Oktober kemarin teman-teman. Jadi di situ diinfokan bahwa ada update grafik, dan nanti kita lihat, kita coba race sekali dan kita lihat keseluruhan dari gameplay teman-teman. Oke, ini kita sudah masuk. Kita diminta untuk membuat profile, kita beri nama aja sesuai dengan channel ini, DDP's Gaming. Oke, kita lengkapi aja. Game Rust Rally 3 ini adalah game terbaik teman-teman ya, untuk versi rally-nya teman-teman, baik dari grafik dan handling, dengan tampilan menu yang sederhana itu sudah cukup mewakili teman-teman ya. Dan ini kita coba kalibrasi grafik di kamera saya, kita lihat dapat berapa fps, dan ini sudah mencapai 63 fps, membuat game ini akan berjalan sangat lancar teman-teman. Bagi yang kita lihat ini grafiknya sangat cantik teman-teman, sangat menyenangkan mata. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe agar kita terus bersama, dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat ya, koleksi mobil di sini teman-teman. Untuk koleksi mobil ini tidak sebanyak dengan game-game lainnya teman-teman ya, tapi mewakili lah teman-teman, karena ini adalah rally dan semua mobil kita bisa coba test drive teman-teman. Dan yang cukup saya sayangkan, di dalam pack ini masih ada lagi pack-pack tambahan yang harus kita bayar teman-teman. Semoga aja developer berbaik hati untuk memberikan diskon atau memfreekan teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman ini yang bermain Rust Rally versi resmi ya teman-teman. Dan di dalam menu tuh ada live event, career, rally course, bisa juga multiplayer teman-teman ya. Nanti kita coba semua teman-teman. Oke teman-teman, kita coba satu race menggunakan mobil Kobayashi Salon RX. Ini dari Mitsubishi teman-teman. Oke, kita langsung test drive. Kita lihat tampilan grafiknya sangat cantik teman-teman ya, memanjakan mata.
Okay, ini kita bisa race dengan tampilan dekat dari full body, jauh dari atas ini versi race rally origin guys, dan ini cockpit teman-teman, kita lihat grafiknya juga sudah bagus. Dan langsung aja kita gas. Handling sangat enteng teman-teman, dan kita berharap update ke depan itu ada fungsi getar teman-teman ya, untuk ketika bermain atau ada insiden tertentu teman-teman. Tapi karena lagi hasilnya sih itu getarnya itu ada variasi saat di track itu bagus, tapi saat di track itu getarnya bisa lebih tinggi teman-teman. Jadi kita waktu bermain game ini terasa teman-teman, karena terasa sangat ringan sih teman-teman. Game-game lainnya sama. Oke. Oke teman-teman, untuk dikoneksi di tipes kalian yang bisa menemani waktu saat-saat sarapan. Oke teman-teman, terima kasih.